Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa barik wassalim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Bertemu lagi kita pada hari ini. InsyaAllah pada pagi ini kita sharing sikit macam biasa dalam masa 5 minit insyaAllah tentang taubat, tentang taubat seorang pendosa. InsyaAllah kita semua ni, kalau kita muhasabah diri kita masing-masing, semua daripada kita tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Tak ada siapa yang terlepas daripada melakukan kesalahan. Hadis Nabi SAW daripada Anas, setiap tiap-tiap anak Adam itu tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Yang terbaik di antara orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Dalam hadis yang lain, orang yang bertaubat itu maka dia tidak berdosa. Seolah-olah dia tidak berdosa. Maksudnya Allah SWT ampunkan dosa. Seperti yang kita ketahui, kita semua ni seharian tak lepas daripada melakukan kesilapan. Sejak daripada kita akil baligh sampailah sekarang ni pun masih lagi melakukan kesilapan. Sama ada kesilapan yang kita sedari maupun tidak, kesilapan yang terang-terangan, yang tersembunyi, yang sengaja ataupun yang tidak disengajakan. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT berikan ampunan kepada kita. Allah SWT maafkan segala kesilapan yang kita tak sedar. Yang kita sengaja buat tu kita minta maaf, kita minta ampun. Kalau ada dosa dengan orang lain, kita minta ampun dengan ibu bapa, rakan-rakan dan sebagainya. Kita minta ampun, mudah-mudahan mereka mengampunkan kita, maafkan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT ampunkan kita juga. Okay. Hidup ini tak lain tak bukan adalah satu ujian. Allah SWT firman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semalam kita bincang tentang ujian tanda cintanya. Allah SWT sebut dalam surah Al-Mulk tadi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji amalan siapa yang paling baik. Ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah SWT mengharap, bukan mengharap, Allah SWT tunggu, tunggu kita minta ampun pada dia. Allah SWT tunggu kita merintih pada dia di atas segala kesilapan. Kadang-kadang ujian yang diberikan oleh Allah SWT tu berupa peringatan. Peringatan untuk kita sama-sama muhasabah diri, untuk kita ingat balik, kenang balik apa dosa yang kita buat. Dan tugas kita sebagai seorang hamba apabila diuji, semalam kita dah sebutkan, apabila pahala itu setimpal dengan ujian dia. Bila kita redha, maka Allah redha pada kita. Jika kita marah, Allah marah pada kita. Jadi seharusnya apabila kita diuji, kita balikkan benda itu kepada Allah SWT. Kita puji Allah SWT, kita minta ampun pada Allah SWT, banyakkan istighfar. Walaupun dengan ujian yang besar macam ni, pandemik dan sebagainya, kita sama-sama minta ampun. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Allah SWT angkat wabak ni, hilangkan wabak ni. Allah SWT gantikan dengan kehidupan yang lebih baik, InsyaAllah. Apa-apa pun, kita jangan lupa ada diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita amalkan dua surah, dua ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir,
amana rasulu bima dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah sebut dalam ayat yang 286 tu, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah SWT kata, jika kita buat kebaikan, maka pahala baginya. Jika kita buat kejahatan, maka seksa lah bagi kita. Dan doa kepada Allah SWT dalam surah tu juga, kata, wahai Tuhan kami, janganlah kau hukum kami atas kesalahan dan kerana kami lupa, kan? Jadi kita tak lepas daripada sifat salah dan sifat lupa. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita semua dan Allah SWT pimpin kita dalam setiap tindakan kita untuk kita melakukan kebaikan, ketaatan dan meninggalkan segala maksiat dalam kehidupan kita. Kita semua tak sempurna, sebab tu kita perlu kepada Zat yang Maha Sempurna, yakni Allah SWT. Minta ampun kepada dia. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat perkongsian hari ini. Saya berada di mana? Saya berada di Perigi 7 atau Telaga 7 di Serendah. Lebih kurang 2 km je dari rumah saya. Jadi enjoy sikit pemandangannya. Ini port orang memancing. Siapa yang gemar memancing ataupun nak camping ke, boleh juga datang. Ada kawasan dekat atas tu, tapi tak ada toilet lah. Ok, insyaAllah kita jumpa pada perkongsian yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.